One to nine 一至九，一至九唔計清關時間，即係咧海關要檢查咧唔計嘅。嗯，總言之。Diangkat guys, diangkat biar enggak pedat pakai roda. Diangkat dulu ya. Ini langsung saja saya nunggu liftnya masih lantai 5. Dan ini bapak anak lumayan gede ya. Ini ukuran yang di atasnya paling besar ya teman-teman ya. Yang ukuran 20 kilo, tapi nggak harus dikasih 20 kilo ya. Oke, ini aku sudah di dalam lift. Nih, tetap waspada dan saya mau turun ke Sila. Perjalanannya kalau mau ke kantor pos itu melewati sini dagang sayur. Oke, yang biasa saya beli buah kadang-kadang, tapi ini kok gelap gulita sama hujan. Sini juga ada tempat beli pakan yang harganya lebih murah. Terus ada beli roti. Di sini juga ada toko Indonesia. Nah, ini kebetulan lampunya udah hijau. Langsung aja let's go. Di sini juga ada kafe. Kita masih jalan terus. Di sini cukup padat kendaraan dan saya nggak bisa nyalip karena di depan saya ini ada orang yang jalan sedangkan bawa bukan jadi enggak. Ini di sebelah sini ini ada penginapan, jadi orang-orang tadi itu mau pergi ke penginapan yang mereka sewa ya. Nah, ini kalau di sini tuh siang malam pasti banyak orang jalan kaki ya, lalu malam sampai. Nah, seperti ini kondisinya. Ini sudah lumayan dekat ya. Nah, di sini juga ada tempat untuk belanja. Jadi kalau mau menginap di Sungguhan itu sangat strategis sekali untuk mencari makan, buah dan lain sebagainya. Jadi transportasi juga lumayan bagus dan tempatnya juga ramai, bersih, insya Allah. Nah, di sini ini sebelah kanan itu pasar Surabaya. Jadi saya terus jalan lurus ke depan ini sampai menuju nyebrang ya nanti teman-teman. Jadi kalau mau ke kantor pos itu harus melewati jalan ini. Tapi ini jalannya termasuk besar juga ya. Nah, di sini saya harus nyebrang. Jangan lupa teman-teman kalau nyebrang lihat ini, karena di sini tidak ada lampu merah. Nah, ini tamannya lumayan cukup besar. Kalau hari-hari tertentu itu ada pameran-pameran di sini, ada pasar murah seperti itu. Di sini juga banyak orang yang duduk-duduk nyantai karena cuacanya hari ini sangat bersahabat sekali. Tidak panas, ada angin ya, kalau di luar ada angin, nggak panas banget karena mataharinya kebetulan juga sudah melewati sini. Nah, ini aku di sini nih, nggak tahu tuh mau ngapain, mau action kelihatan ini karena karena capek jadi duduk dulu teman-teman. Nih, aku mau lanjut lagi. Tinggal sedikit lagi sudah nyampe, teman-teman. Ikutin terus ya. Nah,
di sini nih tempatnya. Tuh, nih. Ini tempatnya juga tangga-tangga seperti itu dan naik ke lantai atas, tapi ada lift tangganya. Nah, di sini nih. Ini naik sebentar, baru 1 menit lah. Udah sampai deh. Nah, ya, cepet ya. Ini kantor posnya itu kadang-kadang dibilang rame sih, Mbak Sia. Tuh, sampailah. Nah, seperti ini kondisi kantor pos. Wah, ini mau paket banyak banget. Oh, ini aku ngelepas itu jepitannya dulu biar lebih gampang. Koko kelo ya? Kelo ya? Nah, disini ditimbang dulu. Setelah barangnya sudah ditimbang dan saya sudah ini sudah cek semua kesehatannya, berapa hari jamretnya, dia bilang 2 minggu kalau belum ada kabar atau belum sampai bisa dicek melalui barcode yang sudah ada, di scan terus dimasukkan nomor yang sudah tertera di fisiknya tadi. Teman-teman, ini dijelaskan ya Pak Mas, kalau teman-teman tidak tahu lebih baik bertanya sebelum pulang. Jadi seperti ini. Oke. Kurangnya bahasa tidak menghalangi kita untuk bertanya ya. Jadi berusaha untuk yakin dan harus bisa. Dan sekarang saya pulang. Mudah-mudahan paketannya segera sampai ke tuannya. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan makanan Indonesia, ya, yang berada di Korea, Jepang, saya siap untuk membantu. Tetapi ya itu tadi harus pasti ya, dan harus bayar dulu sebelum dipaket ya, tidak boleh ngutang-ngutang, no hutang-hutang. Dan saya ini mau pulang kembali lagi bekerja. Okay, bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mengikuti video saya. Salam.